Halo, nama saya Dominic Witono. Kita mengerjakan donation by cooking some food for working holiday visa holders and student visa holders who got stranded by stood down by the companies. They're working, then they have to lose their jobs. So we try to help them by provide some food sebisa mungkin. Ini didukung oleh masyarakat Indonesia, juga seluruh jajaran konsulat RI Darwin. Jadi tujuannya untuk membantu teman-teman kita dari Indonesia yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan. Halo guys, sekarang kita mau pergi ke Rapid Creek Shop. Jadi gua mau belanja beberapa bahan buat masakan untuk charity hari ini. Yuk, mari ikut gue. Yuk, sekarang kita cari kacang panjang. Ambil nggak tadi? Makan bag. Jadi sekarang gue lagi numis bumbunya untuk bihun goreng. Apa lo? Ya so, jadi ini tumis buncis kuning, bumbu kuning buat pelengkap nasi kuning untuk charity kita hari ini. Bihun gorengnya udah siap, sama tumis kacang panjang udah siap. Jadi kita bakal pergi ke tempatnya Mas Dom di Koli. Jadi kita packing semua di sana. Yuk. Yuk, mari kita ke tempat Mas Dom. Kita intip. Kita ada di rumah Mas Dom dan sekarang kita lagi packing buat anak-anak WHP dan student yang kehilangan pekerjaan akibat corona. Jadi ini kita udah siap packingnya, jadi nanti kita akan anterin ke tempatnya Kak Mel, biar nanti dia yang mendistribusikannya ke anak-anak. Oh. Ibu Noid masih besok. Terima kasih ya, Kak. Saya mewakili WHV Indonesia yang berada di Darwin, mengucapkan terima kasih banget. Terima kasih banyak buat konsulat dan warga negara Indonesia yang ada di Darwin
yang telah banyak membantu kami, khususnya anak WHV yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi ini sangat membantu, terutama kami yang kehilangan pekerjaan. Pokoknya banyak terima kasih.